Dalam video amatir yang ditayangkan pada akun media sosial, terlihat pekerja malam yang masih buka di saat pemberlakuan PPKM tempat hiburan malam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, akhirnya dibubarkan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Karyawan sempat melakukan protes dengan adanya kamera, namun situasi dapat terkendali. Pengunjung yang terciduk tidak menggunakan masker ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Petugas Satpol PP Jakarta Barat lalu menyegel tempat hiburan malam tersebut dan dilarang buka di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.